Rusaknya kondisi jalan sangat mengganggu arus lalu lintas. Sebab banyaknya lubang di sepanjang jalan dapat menghambat para pengendara. Kondisi ini membuat warga mengeluh dan merasa resah. Karena jalan rusak seperti ini dapat membahayakan pengendara motor. Tak ayal, kecelakaan pun sering terjadi. Salah seorang warga, Farida, mengatakan, kondisi jalan yang seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Dan sampai saat ini jalan tak kunjung diperbaiki pemerintah. Kita tuh maunya tuh jalan ini bagus gitu kan. Kan janjinya diperbaiki jalan sini kan. Kenapa sampai saat ini belum gitu. Yang sana tuh udah. Maksudnya tuh apalagi depan rumah saya tuh. Lobang-lobang semua. Banyak sering orang jatuh-jatuh. Tadi aja baru jatuh. Minta lah dengan pemerintah dipercepatlah jalan kami ini. Kondisi jalan seperti ini pun dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga membahayakan warga dan pengendara yang melintasinya. Kondisi jalan yang mulus tentu menjadi harapan warga. Karena jalan merupakan sarana penting bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ainpon TV memberitakan.